Oke guys, kita coba bongkar klakson keong nih. Ini kayaknya entah kemasukan air, entah udah terlalu lama ya di motor ini. Tapi harusnya dia kencang banget suaranya. Ini klakson Denso ya, Denso keong. Ini saya beli yang bagus. Tuh. Tapi suaranya nggak keluar. Saya pikir tadinya dari aki yang soak. Nah, coba ya. Sekarang saya pencet. Bunyinya cuma kayak gini doang. Ini saya coba pakai klakson yang satu lagi. Ini saya ada dua. Emang sengaja saya pasang satu-satu karena biar nggak terlalu nyaring banget. Ini saya copot. Terus saya pasang yang ini. Saya on. Nah, terus saya pencet klakson. Nah. Jauh banget, jadi kalau misalkan dia udah kemasukan air gitu, walaupun dibongkar, yang ini walaupun dibongkar, itu tetap suaranya akan sember karena biasanya di dalam sini ini dia berkarat nih, semua isi keliling klaksonnya itu berkarat, jadi walaupun dibersihin pakai alat pembersih, dikerok sekalipun, biasanya tetap suaranya nggak maksimal, sember dia. Kalau udah kemasukan kayak gini berarti emang harus dibuang, harus diganti. Oke guys ya, tapi saya coba ya, ini kan dia kalau dikocok gitu kayak ada airnya nih di dalam. Saya coba jemur berapa hari, nanti kita tes lagi. Oke guys, selamat mencoba ya. Nanti kita coba lagi yang ini, yang setelah saya jemur, nanti hasilnya gimana. Nantikan lagi videonya ya. Thank you.